Aku mau lihat aksesoris di mana ya? Bisa ke lantai 2 langsung. Bisa ya. Ke lantai 2 langsung. Oke, okay. Lewat mana? Lewat sini ya. Oke. Okay. Kita naik aja. Silakan. Oke. Okay. Bisa langsung ke salesnya aja. Oke. Okay. Hai. Mau nyari apa? Aksesoris apa? Aku lagi cari buat kereta. Aku cari door sill plate, horn baru mau diganti, sama karpet max mat. Nah, aku bener-bener datang ke tempat yang tepat nih. Kalau kereta nih kita ada nih, Kak. Oh, yang ini ya? Mau yang ada lem, ada yang lem. Kan mau yang gimana? Aku mau yang ada lem. Kayak gini, ini cakep banget kayak gini. Tadi ada juga yang itu ya, yang max mat 7 nih ya? Yes. Nah, ini bisa dilihat, Kakak mau ada, kita ada 3 pilihan warna. Ada yang diamond sama solitaire juga. Aku pengen all black, my car all black. Jadi dalamnya juga all black. Jadi suka ini, iya. Oke. Kita pasang ini, terus horn ya? Iya. Horn, nah kalau gitu memang udah tersedia banget di auto project. Kalau gitu kita langsung ke bawah buat pasang ke mobil Kakak. Oke, yuk. Let's go put it on. Aksesoris di mobil Kakak ini ada max matte, tapi kenapa sih Kakak pengen milih max matte untuk ada di mobil Kakak? Karena menurut aku penting banget untuk keep it safe, karena ini kan bahannya kain gitu ya. Kalau kena air, waktu itu aku pernah kena air di bahan kayak begini. Nah itu langsung bau, langsung jamur gitu. Nah itu susah banget cucinya kan, susah banget bersihinnya. Nah kalau ini kan setahu aku, this is waterproof. Jadi kalau kena apa-apa, aman. Jadi kalau mobilnya juga pasti aman gitu. Nggak repot lagi, bisa dicopotin, bisa ada... Gampang lah ini pemasangannya, nggak sliding kemana-mana pakai max mat kayak gini. Aman banget. Yang penting banget nih Kak, max mat ini benar-benar menyeluruh, meng-cover bagian lantai mobil Kakak. Yes. Jadi kalau tadi misalnya takut air jatuh bakal berjamur atau gimana, aku khawatir deh. Pokoknya max mat ini benar-benar waterproof, jadi gampang banget untuk dibersihkan. Iya, benar-benar. Juga nih, Kakak bisa lihat tuh presisi banget ya Kak ya? Iya, benar. Ini benar-benar nutupin semuanya and this, karena aku punya doggy juga kan, mereka duduknya di belakang kadang-kadang. Nah ini penting buat nutupin and keeping it clean gitu. Nah tadi Kakak pengen memang black semua ya di dalamnya. Yeah. Ini benar-benar cocok banget ya untuk mobil Kakak ternyata. Iya, yeah, jadi kelihatannya bersih gitu. Terus kan ada yang warna coklat sama beige gitu kan, tapi aku emang paling suka black. Black. Ini depan juga lagi bakal pemasangan nih. Untuk bagi depannya, karena dipastikan bakalan menyeluruh. Kotoran-kotoran itu nggak akan masuk nih ke karpet bawah. Katanya tadi susah dibersihin banget kan? Iya, benar-benar. Bahkan sampai berjamur nih sama bantal. Iya. Penting banget maksudnya. Kalian juga sudah terpasang di bagian drivernya. Kakak bisa langsung coba buktikan gimana max mat itu tidak mengganggu bagian pedal dipasang secara keseluruhan. Iya benar, karena itu penting banget ya buat driver kayak begitu.
ini benar-benar nggak gerak, terus nggak ganggu, dan ini gampang banget copotnya, so gampang dicuci, gampang bersihin. Wah juga bisa nih, penting banget ini. Laser bangku juga nggak akan ganggu kak. Iya nggak ganggu ya? Iya benar. Oke banget lah. Cool. I love it. And it looks clean. I love it. Nah ini juga nih. Dan juga tadi yang udah beli ke sama kan atasnya juga udah terpasang. Ini ya. Kita bisa lihat gimana ini sudah sangat bercahaya di mobil kakak. Cakep banget jadinya. Banget, ya. Aku pasang ini karena kadang-kadang orang suka keinjek kan ya. Jadinya bagian sini lecet atau kotor, kena sepatu gitu. So, aku minta pasang ini karena biar tetap bersih juga, tetap terjaga gitu. And it looks really, really good. Desainnya juga menarik. Iya, benar. Ini udah di bagian drivernya, kita bisa lihat di bagian belakang. Oke. Okay. Ini juga udah terpasang kak. Bagus nih. Iya. Ini juga benar-benar kelihatan elegan ya. Iya. Okay. Nah, ini juga bisa kalian lihat betapa Max Matte benar-benar mengcover bagian seluruhnya. Ini sampai ke bawah loh kak. Iya, ini sampai ke bawah. Depan situ. Oke banget. Ini juga bisa digesek-gesek kayak tadi depan, enggak geser. Jadi penumpang juga dipastikan nyaman. Oke banget, ini nutupin tengah, nutupin bagian deket kaki juga ketutup. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih lagi main sama teman-teman atau bawa keluarga, misal bawa minuman atau makanan di belakang. Jadi kalau misalnya minuman atau makanannya tumpah, itu enggak perlu khawatir. Bahkan sampai ke kolong juga enggak perlu khawatir karena udah dilindungi juga sama Max Matte-nya. Oke banget, gampang dicuci, gampang dibersihin lagi. Iya benar. Perfect. Oke, okay. Kak Natasha, ini tadi udah lihat nih pemasang Max Matte, bersihkannya juga. Ini sekarang horn nih, mau dicoba dulu. Akhirnya horn-nya terpasang. Wow, That's nice, that's very nice. Okay. Jadi ini lebih jauh lebih kencang, jauh lebih apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya it's a meatier horn. Okay. It sounds way better. Aku ganti karena yang sebelumnya terlalu soft buat aku. Sedangkan menurut aku di sini tuh perlu yang lebih keras. Perlu lebih keras ya biar gimana ya, kadang-kadang mungkin motor nggak lihat atau mobil juga nggak lihat, jadi ya we need something a little bit louder. Terus aku juga lebih suka aesthetically, lebih suka cocok gitu buat mobil all black, ini suaranya juga kenceng gitu. Kak, tadi kan udah dipasang nih, hornnya juga udah dicoba. Tapi yeah. Mau kata Tasya nih, gimana sih produk-produk atau project yang udah kita pasangkan di mobil kakak? So far, I love everything. Semuanya terlihat bagus. Semua everything looks amazing. Kualitasnya bagus banget. Pemasangannya cepat. And gak usah diraguin deh. Auto Project, you guys are amazing. Thank you so much. This was so good. Okay. Thank you. Thank you, Thank you so much. Nah, buat sahabat Auto nih yang juga pengen memasang aksesoris di mobilnya, juga bisa langsung datang ke Auto Project Garage di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Dan juga bisa melakukan pemesanan di e-commerce di Shopee, Blibli dan Tokopedia. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel YouTube Auto Project, follow juga media sosialnya. Dan pastinya kak, kita Auto Project punya jargon nih. Auto Project bikin mobil auto keren. Oke, let's go. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Auto Project bikin mobil auto keren.